Halo, Halo? Assalamualaikum Ri. Waalaikumsalam. Gimana kabar lo? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kenapa nih tiba-tiba telepon? Oke. Ini sih, sebenernya gue mau ngajakin lo buat ngebahas proker BEM untuk kedepannya. Kira-kira lo free nggak kalau kita Zoom meeting sekarang? Bisa-bisa. Mau lanjut di Zoom meeting aja ya. Oke, yaudah nanti gue Oke, buatin siap. linknya, nanti gue share ke lo ya. Ya, siap. Oke deh, see you on Zoom. Oke, halo, Ri. Halo, Sa. Gimana, gimana? Oke, bentar. Ya, jadi mau ngelanjutin apa yang kita bahas tadi di telepon. Perihal Oke. merencanain, apa ya, siasat seperti apa sih yang bakal kita lakukan di periode kita nanti gitu ke depannya. Karena kan ada beberapa program kerja tuh di periode kemarin yang nggak berjalan. Nah, ini mau gue share screen dulu. Mau gue share screen dulu. Bentar ya. Oh, udah masuk belum layar gue? Udah. Oke. Oke. Di sini sih mau nampilin beberapa aja nih yang kemarin nggak berjalan gitu karena pandemi. Ini ada FAF yang perihal kesenian gitu. Ini nggak berjalan karena nggak dapet nih konsepnya waktu itu. Udah dirumusin tapi tetap nggak berjalan. Terus yang kedua ada Heroes yang perihal sosial. Padahal donasinya udah kekumpul nih 5 juta. Tapi sayangnya kita nggak bisa langsung bantu ke sana. Cuman sekedar ngirim bahan-bahan yang ada seperti di pos kedua nih. Sayang banget. Padahal harusnya kalau bisa lebih seru. Kalau kita tuh benar-benar turun langsung ngebantu di sana gitu. Betul. Terus yang terakhir ya, yang seperti kita tahu lah, Iya. program kerja yang biasa ditunggu-tunggu sama mahasiswa gitu, FOSC. Ya, atmosfernya beda banget dari beberapa program kerja yang tadi, karena dalam seminggu kita benar-benar kompetitifnya berasa banget. Sayangnya konsep yang seperti itu tidak bisa dijalankan kemarin karena adanya pandemi gitu. Nah, kalau dari lu ada saran nggak baiknya gimana gitu untuk di periode depan kita bisa menjalankan semua proker yang udah direncanakan? Oke, iya sayang banget sebenarnya kalau misalkan program kerjanya nggak bisa berjalan offline ya. Padahal lebih seru kalau misal offline. Betul. Tapi nggak apa-apa. Kita harus tetap beradaptasi sekarang dengan kondisi seperti ini. Kita bisa kok bikin program kerja ini secara online. Jadi nanti kita diskusi lagi sama anggota BEM-nya. Kita rencanain gimana caranya bikin program kerja ini berjalan dengan lancar semuanya selama satu periode. Jadi dibikin online aja sah semuanya. Oke deh. Wah, jadi nggak sabar nih gue apa tuker isi kepala gue sama anak-anak BEM yang lain biar Iya, di betul periode depan banget. tuh berjalan semua gitu apa yang kita rencanakan. Amin, amin. Oke. Dan akhirnya perjalanan BEM periode ini sudah berakhir. Kita berhasil membuktikan bahwa BEM Fikti periode 2020-2021 bisa melaksanakan semua proker yang ada, termasuk proker-proker besar yang sempat dibatalkan pada periode sebelumnya. Thank you.
Gak berasa satu tahun periode ini sudah kita jalani bersama. Semua suka dan duka yang kita jalani selama ini memberikan kenang-kenangan yang sangat membekas. Mungkin beberapa orang dari kita gak bisa berjuang bersama sampai akhir periode ini. Tetapi kita yang berjuang sampai akhir sudah berhasil memberikan yang terbaik. Semua usaha dan kerja keras kita akhirnya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman semua atas kerja kerasnya selama satu periode ini. Terima kasih atas semua canda dan tawa yang kita rangkai bersama. Kesannya seru banget, banyak pengalaman yang bisa diambil. Juga bisa ketemu teman-teman baru, ketemu orang-orang hebat di BEM. Bisa menghemat waktu di BEM. Di sini tuh banyak banget hal-hal baru yang bisa dipelajari. Seru sih, nambah pengalaman juga. Banyak banget yang namanya pengalaman sama pembelajaran baru. Asik sih. Bersyukur banget bisa dikasih kesempatan buat jadi bagian dari kepengurusan BEMFIK TUG. Pertama kali gue ikut organisasi di kampus gitu. Kesan-kesan itu beruntung sih bisa masuk ke BEMFIK, terus juga banyak pelajaran yang bisa diambil. Lama itu jadi kenal sama teman-teman baru. Public speaking gue lebih, ya lumayan ada peningkatan lah sekarang. Gue jadi tahu di mana kelebihan dan kekurangan gue. Semoga kita pastinya selalu diberi kesehatan dalam masa pandemi COVID seperti ini ya. Untuk BEMFIK TUG sendiri, semoga tetap menjadi wadah mahasiswa yang lebih inovatif. Semoga teman-teman di dalam sana semua sukses selalu, semoga sehat semua. Dalam membuat sebuah event, itu tolong kalau misalkan ada revisi jangan dadakan gitu. Kedepannya semoga bisa lebih baik lagi. Untuk teman-teman, semoga sukses selalu. Semoga BEMFIK bisa terus ada dan bisa selalu berkembang. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Kedepannya BEM lebih solid lagi. Bisa ngembangin poker-poker yang ada sih. Semoga jaya selalu deh buat BEMFIK. Semoga BEMFIK kedepannya bisa lebih bagus lagi. Ini aja sih lebih apa? Dilihat lagi sih suara dari mahasiswanya sendiri gitu. Semoga kedepannya bisa lebih baik, lebih kompak juga buat anggotanya. Jadi OSHA Publis Talk itu akan teking-teking gitu. Terus jadi ketua komsis juga. Jadi ketua Bistop ya, anjir naik turunnya baik banget kan. Handle apa, company profile gitu. Ngelakuin live streaming di YouTube itu juga baru pertama kalinya juga. Pas jadi di divisi Consum Heroes. Pas gue jadi ketuklak EP. Pas nge-MC sama Viper. Bikin upgrading internal, bukan pas lagi bikin, pas lagi acaranya. MC di beberapa proker tuh. Proker Vicky Peduli. Ngerasain gimana dikejar-kejar deadline, terus kayak revisi LPJ atau nggak proposal yang berulang kali. Bisa ketemu teman-teman baru. Pokoknya yang akhiran fix, terus juga akhiran TF juga. Debat yang sengit banget waktu nentuin workshop ini tuh dilaksanainnya pas di fix atau di luar fix. Itu lu jadi MC di feeling. Pengalaman paling berkesan itu pas pertama kali ya proker akademik
itu halo maba ya. Itu pertama kalinya kita kerja bareng antara staff pas jadi MC di halo maba. Kak Sesa, respect buat lo, Kak Sesa. Kak Ari juga respect, Kak Dinda, Kak Amel. Ya, terima kasih udah jadi kabir dan wakil yang udah ngurusin staff-staffnya dengan sabar dan semangat. Nah, buat Kak Diki juga makasih udah ngasih saran. Buat BPH lainnya, ya makasih udah ngasih info yang bermanfaat buat kita semua. Kak Bella sama Kojul, makasih udah sabar ngadepin anak-anaknya yang suka males-malesan. Buat pemimpin kerajaan, Kak Sisa Kak Ari, pokoknya top markotop banget. Buat mamah dan papah Projen, thank you banget, kalian sweet banget ke anggotanya. Buat Kak Sisa sama Kak Ari juga, ini, ya buat gue enak, nyaman tuh kayak diajak ngobrol, ngobrol tapi ngumpul gitu. Wah, terima kasih juga buat ilmu-ilmunya selama nge-BEM juga nambah banyak banget, dari yang nggak tahu apa-apa menjadi ya tahu lah gitu. Kak Sesa, Kak Ari dan BPH lainnya dan segala macam kepala bidang dan segala macamnya, semoga kedepannya sehat selalu gitu kan. Buat Kak Sesa sama Kak Ari, makasih banyak. Untuk BPH-BPH, sukses selalu. Gue pengen ngucapin terima kasih banyak buat Kak Andrian selaku kadep gue dan juga Kak Ivan. Kak Sesa sama Kak Ari, bagus sih, keren banget. Itu dari sekarang banyak banget acaranya gitu. Karena juga buat Kak Ivan itu bisa lebih baik lagi, sidangnya lancar. Buat Kak Sapa sama Kak Ipin ya, semoga semangat deh, semangat. Kak Sesa sama Kak Ari, pada mereka, mereka keren, mereka hebat. Kepala bidang Brono, terima kasih karena udah mimpin bidang sosial politik. Buat kepala departemen, buat Rafi Salsabil, wakil kepala departemen Kastrat, terima kasih banget, kokil. Udah gue apresiasi tinggi-tingginya. Kak Ari dan Kak Sesa juga makasih udah memimpin BEM untuk satu periode terakhir ini. BPH, Kak Atifa, makasih banget udah menjelaskan pengalaman-pengalaman berorganisasi. Kak Syara dan Kak Pamela, makasih udah ngebimbing gue. Arya, makasih ya sih, pas staff itu ngebantu banget ide-idenya. Makasih. Kakak BPH juga makasih udah bantuin anak-anak SB. Buat Kak Naipa sama Kak Aura, makasih banget. Buat Kak Sesa Ari, udah best lah pokoknya, udah. Buat BPH, keren dah pokoknya. Buat Tika, buat Zalfa, Kak Ana, thank you. Terima kasih. Kak Ari, buat Bang Sesa, semoga sukses terus ke depannya. Doni sama Indah, mereka berdua ngajarin banyak banget di selama nge-BEM nih. Kak Ari, gue jarang interaksi juga sih sama Kak Ari ya. Jadi gue tahu dia orangnya baik. Semoga sukses buat Kak Ari dan Kak Sesa. Makasih banyak udah ngebimbing gue buat ngejalanin proker ya. Untuk Kak Henry, walaupun Kak Henry jarang ikut terjun langsung ya, tapi Kak Henry ngasih banyak solusi dan saran. Terus buat BPH yang lain, walaupun belum pernah kenumpungan, tapi ya mereka orang-orang hebat lah yang bisa mimpin BEM periode ini. Sukses buat BPH semuanya. Terus buat Davarani, gue pengen ngucapin terima kasih banget buat Davarani yang udah ngebantu. Dan terima kasih juga buat seluruh anggota BEM buat satu periode ini. BEM Fiktioge periode 2020-2021 bergerak maju, semangat baru.